tapi intinya saya menghormati DKPP. Saya punya niat baik untuk menjelaskan terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik. Tentu itu saya punya niat baik. Meskipun per tanggal 10 Januari 2020 saya bukan lagi anggota KPU Republik Indonesia. Dan tadi diskusi dengan penyidik, penyidik juga memberi kesempatan kepada saya silakan untuk hadir atau tidak. Tetapi saya memilih memutuskan untuk hadir dalam sidang. Terima kasih. Bawaslu kan menuduh saudara WS ini tiga hal. Pertama, dianggap melanggar sumpah janji. Kemudian dianggap tidak mandiri dan dianggap tidak profesional. Nah, kita coba dalami, kita coba tanya, apakah saudara Wahyu mengakui tuduhan-tuduhan itu? Sebagian beliau bisa menjelaskan posisinya dan sebagian beliau, saudara Wahyu itu tidak bersedia menjelaskan karena terkait dengan proses hukum yang ada di KPK. Tentu kami juga tidak bisa mendesak saudara teradu itu untuk menjawab setiap pertanyaan majelis karena kita juga harus menghargai proses hukum yang sementara berlangsung di KPK.